Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Palaran Strike. Hari ini kita akan buat umpan mancing lagi, yaitu umpan mancing ikan patin ya teman-teman. Ini menggunakan tepung terigu. Tepung terigunya ini menggunakan segitiga biru, terserah tepung terigu apa. Di sini ada telur, telurnya nggak direbus ya. Ini ada masako dan ini ada santan kara. Oke, langsung aja ini kita akan buat tutorial umpan ikan patin. Yang pertama, telurnya kita pecahkan. Kita ambil semua ya, teman-teman. Ini kuning sama putih telurnya kita pakai semua. Berikutnya, kita masukkan lagi Royco. Royconya wajib rasa sapi. Ya, rasa sapi ki Mas ya. Wajib rasa sapi ya. Nanti kalau rasa yang lain patinnya nggak mau. Ya, begitulah perkiraan kita. Ini kita buat supaya patinnya suka menggunakan Royco rasa sapi. Oke, kita aduk-aduk sampai menyatu. Berikutnya kita masukkan santan karanya. Ukurannya piro iki Mas santan karanya? 2 4 sendok. 2 sendok. 4 sendok. 4 sendok makan. Oh, berarti banyak nih. Biar tambah gurih ya. Jadi bukan manusia aja yang suka gurih-gurih. Ternyata ikan patin juga suka yang gurih-gurih. Nah, supaya gurih nih teman-teman. Supaya gurih. Oke. Kita aduk-aduk, kita aduk-aduk supaya menyatu. Kita campur aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Oke, selanjutnya kita akan kasih tepung teman-teman. Tepungnya ini kita masukkan seperlunya dulu, perkiraan mungkin 4 sendok makan ya. Jadi tepungnya ini kita gunakan seperlunya sampai apa namanya tingkat kenyalnya dari racikannya ini menyatu ya teman-teman. Nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga. Nah, kita racik seperti ini. Ini nggak menggunakan pelet ya. Kalau menggunakan pelet mungkin lebih jos kali. Tapi ini kita menggunakan tepung aja teman-teman. Nah, tepung ini untuk mengentalkannya. Nah, kita sesuaikan ya. Jadi kebutuhan. Kalau di sini dia masih lengket, lembek, kita tambahin lagi tepungnya teman-teman. Tapi kalau dia sudah jadi, nggak perlu lagi. Nah, jangan jangan sampai terlalu kering ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini karena masih lembek ya teman-teman, tepungnya kita tambahin lagi. Jadi kalau masih lembek itu nggak bisa kita penyet-penyet gitu. Jadi untuk mancing mancingnya susah. Kita tambahin tepungnya lagi. Nah, kalau udah jadi seperti ini teman-teman, bisa diguluk-guluk. Coba kita coba. Nah di gitu di kalau diambil tuh dia, nah umpannya bisa kayak umpan pelet tuh teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini umpan patin nih, suka banget nih patin sama ini nih. Oke, teman-teman, langsung saja kita coba patinnya.